Pak, yang kita lihat tadi dari pagi sampai siang ini ada semacam kegiatan nih Pak. Ya. Saya tanya-tanya ke beberapa peserta pelatihan, katanya ini merupakan program BDC. Nah, dari kalimat BDC ini, saya pribadi mungkin dengan masyarakat yang lain belum mengetahui apa itu BDC. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa itu BDC, Pak? Ya, perlu kita ketahui dan semua ketahui bahwa di Kabupaten Garut melalui program Kementerian PUPR ada yang namanya program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh. Nah, ini BDC ini adalah bagian dari program Kotaku. Yang mungkin masyarakat kenal bahwa di program Kotaku itu adalah identik dengan infrastruktur. Tapi padahal di Kotaku ini infrastrukturnya kita bangun, ekonominya juga kita bangun. Nah, hadirlah ini BDC. Cuma BDC ini hadir karena adanya KSM. KSM itu adalah kelompok swadaya masyarakat yang diorganisir dan dikoordinatori oleh para relawan di tingkat desa masing-masing yang namanya Badan Keswadayaan Masyarakat. Badan Keswadayaan Masyarakat. Ya. Oke, Pak, yang ada pertanyaan juga nih. Ini biasanya kalau satu organisasi itu naungan ke atasnya dari mana gitu, Pak? Apakah dari provinsi atau dari pusat? Ini langsung pusatnya dari Kementerian PUPR. Langsung dari Kementerian PUPR. Tapi kalau di pangkarannya kita ini pakai di provinsi. Pakai di provinsi dan dikelola oleh langsung oleh komite. Satu wadah BDC yang di dalamnya ada beberapa unsur, baik dari dinas pemerintah daerah, unsur kelompok peduli, dan juga ada unsur dari masyarakat yang diwakili oleh BKM dan juga para KSM. Oke. Untuk kegiatan ini, tadi pernah kita ngobrol-ngobrol dengan salah satu provider, katanya memang BDC ini menggandeng dua provider, Pak. Ini kira-kira apa alasan Bapak menggandeng dua provider ini, dan provider ini siapa saja, Pak? Ya, kebetulan kan di pelatihan ini mungkin agak berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh dinas-dinas terkait yang sifatnya hanya pengayak dengan 1-2 hari kita kasih materi buat dan kita tidak tahu kemana. Tapi kalau di Popas ini karena lebih cenderung ke pengembangan kualitas produk dan peningkatan kualitas keterampilan para pelaku usaha, sehingga ini harus diberikan kepada yang pakarnya, artinya kepada yang ahlinya. Siapa yang harus melatih, bukan? Berarti orang yang betul-betul ahlinya, bukan? Berarti di sini harus ada instruktur dan harus ada lembaga yang mengkoordinir dengan bidangnya masing-masing. Oke, dari P4SG ya, dengan Pak Denny Saputra. Pak Denny, katanya Bapak terpilih oleh BDC menjadi salah satu provider untuk melakukan pelatihan. Nah, kalau boleh tahu pelatihannya apa saja nih, Pak? Sebelumnya saya sudah berterima kasih kepada BDC dan pemerintah terkait yang telah siap membantu para KSM, calon-calon pengusaha yang akan sukses di masa depan. Pelatihan yang kita arahkan sekarang itu adalah di pelatihan penyemakan kulit, kerajinan jaket kulit, sarung tangan, dan alas kaki. Kenapa kita mengarahkan ke situ dan kita telah berbicara lebih banyak? Saya lihat KSM itu dia punya keinginan kuat, tekad kuat, dia punya wawasan, tapi tidak punya secara teori yang benar. Karena satu produk itu akan dikenang dan akan disayang orang itu, dibeli orang itu satu tingkatan. Produk yang bagus, awet, dengan harga kompetitif. Di saat sekarang di era globalisasi ini, tanpa pengetahuan dan ilmu yang bagus, saya rasa sulit untuk bersaing. Dilihat dari company profil KSM, KDC, saya merasa tertarik untuk membantu masyarakat menjadi lebih sejahtera, lebih punya kreativitas, karena itu yang bisa saya berikan pada negara dan bangsa ini. Dan tidak punya apa-apa lagi, karena bentuk saya mengabdi kepada negara itu hanya sebatas bisa memberikan pengetahuan yang saya punya. Oke. Kang, kalau boleh tahu, dari sekian banyak peserta ini, boleh dijelaskan dari mana saja, terus mereka ada berapa orang yang ikut terjun di kegiatan? Iya, saya tahu ini pesertanya di daerah Garut, utamanya
di berbagai kecamatan ya Pak Yanto ya. Ada dari Lebak Agung, mana lagi? Cimuncang, dan dari Regol ada ya. Berbagai-bagai kota ada KSN yang dilihat itu dia bukan lagi asing. Dia pelaku usaha yang luar seluruh itu ke Sukaregam itu ke kawasan itu sering saya lihat. Dan dia ikut ke BDC, saya lihat di produk BDC itu dia bar. Dengan posisi seperti itu aja dia bisa ada reseller, penjualan. Apalagi kita tingkatkan lagi mutu secara internasional yang dikenal lebih spesifik. Internasional, bayangkan aja untuk skala internasional itu spesifikasi aja jangankan dari bahan, dari spek jahitannya aja, sewingnya aja dia itu per miligram berapa langkah, benang yang dia mau apa, jenisnya apa, nilon apa katun benangnya, terus jarum lubang jarumnya mau berapa bulan diameternya, terus spesifikasi sampai ke dalam-dalamnya aja dia perhitungkan lebih detail, lebih ya? Detail. Dan itu yang saya terapkan kepada berbagi pengetahuan lah pada pengalaman saya di tingkat secara praktisi ya, di pengalaman di bisnis saya Eropa ataupun Asia dan Afrika itu emang dia detail. Bayangkan aja ada orang Eropa datang ke sini, datang dengan minta produk sekian kualitas seperti ini, dia bisa jahit, dia bisa kerjakan, tapi di kualitas ini dia nggak bisa. Nah, itu kan jomplang. Dia mau dua sisi itu berjalan berbarengan, tempo bass dan treble itu harus seimbang gitu. Kita produksinya bagus tapi di kualitasnya kita nggak bisa sesuai dengan produk. Saya teliti lagi kenapa dia KSN nggak bisa. Kenapa dia penyamak pengusaha kecil nggak bisa? Oh ternyata dia trik cara menjahitnya salah. Oh dia karena bikin patronnya salah. Harusnya jadi dari awal itu semua berbarengan secara seirama gitu. Kalau barangnya awalnya pelan, ke atasnya harus kencang. Kalau awalnya kencang, ke atasnya lebih kencang lagi bagus. Tapi kalau awalnya pelan, tambah lebih pelan, temponya enak. Cara kerjanya gitu kan, jadi saya kasih tahu cara kerja itu begini nih. Pertama, dari sketsa dulu patron. Masih tahu materi secara bikin sketsa patron itu dari apa. Timbulnya patron itu dari mana? Timbulnya patron itu dari buyer. Buyer maunya desainnya seperti ini. Lalu baru kita bikin sketsa. Oh, sketsanya seperti ini. But, udah gitu dia, baru kita bikin sketsa. Udah sketsa, kita oke sketsanya. Baru ke spek, dia maunya foketnya kayak apa, jipernya apa, baru ke size. Udah ke size, dia baru oke semua, baru ke bahan. Bahan produknya seperti apa. Udah oke semua, baru ke quantity. Oke, itu spek itu, test order, baru ke quantity. Nah itu yang saya harapkan ke, dan saya berikan ke KS. Jadi memang dalam satu usaha itu tidak bisa asal-asalan kan ya? Bisa. Dari produksi tidak bisa asal buat, dari penjualan pun tidak asal menjual. Tetapi memang tadi barangnya harus bagus, kuantiti juga harus terjaga, sehingga ketika kebutuhan banyak kita bisa menyediakan itu ya. Menyediakan itu. Oke.